Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan berbagi info tentang pembaruan fitur WhatsApp. Jadi WhatsApp sekarang sudah meluncurkan versi terbaru dan ada fitur yang untuk memudahkan kita menggunakan WhatsApp. Apa itu? Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita buka WhatsApp. Oke, buat yang belum memperbarui silakan memperbarui ya, karena fitur ini hadir di versi terbarunya ya. Sebenarnya bisa dikatakan hanya satu ya yang diluncurkan. Jadi kemudahannya di sini ya, Anda dapat membuat status dengan menggunakan teks saja. Kalau dulu kita harus menekan kamera, terus kita memotret dengan mode gelap, atau kita nyalakan flash, kita tutupi kamera, kayak gitu ya. Tapi sekarang WhatsApp sudah merilis tool baru, yaitu ini ya, gambar pensil. Jadi ketika kita klik, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk merubah warna kita tinggal klik di sini ya, kita klik, dia akan merubah warna terserah keinginan kita, mau hijau. Nah, di sini stiker masih yang lama ya, teks juga standar lah ya. Ini hanya untuk memudahkan membuat status ya, tanpa harus memotret. Nah, teksnya juga dapat diubah dengan ngeklik teks ya, dia tuh akan ganti-ganti ya. Ini teks standarnya saya. Terus ada yang seperti ini tabs. Ini kalau di komputer Roman ya, kalau di komputer ini. Terus ada huruf Latin ya. Ini huruf Latin. Nah, ini biasa. Jadi dia menambahkan jenis teks dan color background ya. Oke, mungkin hanya itu ya untuk fitur WhatsApp terbaru. Jadi buat kalian yang belum upgrade silahkan di upgrade ya. Nah, sudah itu diingat ya di status ini ya. Kalau dulu kan gambarnya plus doang ya, plus terus ada garis putus-putus ya. Cuman sekarang udah ada foto profil kita ya, di sini udah tertera. Jika diklik ya sama ya. Untuk lainnya sama dia tuh. Oke, mungkin hanya itu fitur WhatsApp terbarunya. Buat kalian yang belum upgrade silahkan upgrade. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.